Tong TV, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Edo Sirodo, dan saat ini saya sudah berada di Pantai Samudra Baru Karawang. Sebuah pantai yang sangat indah, sebuah pantai yang layak dikunjungi oleh teman, sahabat dan juga keluarga kita dan juga teman dekat kita. Ya, di Pantai Samudra Baru ini begitu indah, begitu sejuk cuacanya dan juga banyak rumah-rumah jajanan, ada warung ikan bakar, es kelapa dan macam-macam. Dan ayo kita kunjungi, dan saat ini saya akan berputar-putar terlebih dahulu untuk memberikan informasi kepada sahabat Bawang TV di mana saja Anda berada. Seperti apakah Pantai Samudra Baru ini dan juga ada fasilitas apa aja adakah yang ada di Pantai Samudra Baru ini. Yuk ikutin saya. Pantai Samudra Baru satu orang 10.000 termasuk dengan mobil. Mau parkir lain. Untuk parkir 15.000. Sahabat Bawang TV, saat ini saya sudah tepat berada di bibir Pantai Samudra Baru. Sesuai janji tadi, saya akan mencari-cari pengunjung, ingin tanya-tanya kepada pengunjung, ingin wawancara pengunjung. Dan kebetulan saya sudah melihat nampaknya ada perempuan cantik, si Teteh di sana. Dan kita coba tanya-tanya ke kita cantik. Berapa nih subscribernya? Halo Teteh. Hai. Boleh kenalan dulu? Boleh. Dengan siapa ini? Andrea. Iya. Boleh tanya ya Andrea ya, iya. Di sore hari ini ada di Pantai Samudra. Ini si Teteh Andrea datang dari mana? Aku dari Sukatani. Oh, dari Sukatani. Iya. Mas, oh, Sukatani itu daerah Kabupaten Kabupaten Bekasi ya, tetanggaan iya. Dengan Karawang. Iya, betul. Satu pertanyaan Teteh Andrea. Berkunjung ke Pantai Samudra ini, apa sih yang tertarik? Apa ya? Daya tariknya. Oh, daya tariknya. Ini sih aku sih kalau kata orang tua ya, katanya ya. Datang ke sini soalnya tempatnya tuh kayak Bali katanya. Oh, kayak Bali ya. Kayak Bali katanya, kayak pantai-pantai Bali. Aku mah ikut aja diajak sama orang tua. Jadi ini kesini bersama keluarga, ya. Pacar atau suami? Sama keluarga. Sama keluarga. Kayaknya masih single nih, si Teteh Andrea. Iya. Dari jam berapa si Teteh datang ke sini? Dari jam berapa ya? Udah lama juga. Oh, jam 2 udah lama juga. Jadi kesannya dengan Pantai Samudra ini, kan kelihatannya kalau Pantai Samudra ini kelihatan masih agak kotor ya. Iya. Kalau boleh dikomentari gitu. Sepertinya agak berlebihan gitu kalau mengatakan seperti Pantai Bali. Gitu. Iya emang. Nggak sesuai ekspektasi sih kalau kata aku ya. Tapi sarananya lengkap ya. Sarananya ada ya lumayan. Baru-baru di sini juga ada banyak lah istilahnya fasilitasnya. Dan jangkauannya lumayan dekat. Lumayan dekat kalau dari tempat aku sih. Penting tuh ada kamar bilas, kamar mandi tuh lengkap itu udah enak sih kalau kayak gitu. Oke, Teteh Andrea, terima kasih atas bincang-bincangnya ya.
salah seorang pengunjung yang cantik yang suka tani. Sebenarnya satu wilayah juga dengan saya, tapi dia datang dari sekarang. Oke, terima kasih. Ya, ya, Kang. Sampai jumpa lagi nanti. Oke. Satu kakak ini. Oke, Kang. Kenalan dulu dengan siapa ini? Rama, Rama. Oke, maaf merepotkan dikit ya, Kang Rama. Ayo. Oke, boleh Kang ya, panggil Kang ya. Ya, Kang. Ini untuk tarif sewa naik perahu ini ke tengah pantai. Mana berapa dulu, Kang? Per orang, Kang. Per orang ya? Per orang berapa, nih? 10.000. 10.000. Itu dihitung waktu apa jarak? Buat jarak jauh. Oh, muter doang ya. Ini bibir pantai lah istilahnya ya. Agak sedikit tengah gitu ya. Tapi dijamin aman, Kang ya. Aman. Safety gitu ya. Aman. Ya, untuk pengunjung yang ingin berkunjung ke Pantai Samudra Baru, silakan juga ada sarana naik perahu ke tengah pantai sana dengan aja harga tarifnya 1.000 orang, maksud kami satu orang 10.000 rupiah. Ya, ini tiketnya dengan siapa, Kang? Rama. Kang Rama. Oke, terima kasih, Kang Rama, atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan dengan tayangan dari Bawang TV Channel, nanti pengunjung akan lebih ramai lagi yang ikut berpartisipasi naik ke perahu Kang Rama. Oke, Kang Rama, terima kasih. Ya. Atap merah harga anak genep 5. Atap merah 60. Oh. Harga genep 5. 65 jadi 60. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilonya ada? Ada 2 ekor. 2 ekor. Dicoba timbang dulu. Coba timbang dulu. Ini jadi 1,5 kilo, Om. Ini Bang Rainer banget ada saya. Yang mana? Ini namanya Center tuh. Oh, sotong. Iya. Sotong 1 kilo 50. 1 kilo 50. Saya bangkong belentuk. Bangkong belentuk kata. Sotong, bangkong belentuk dengan harga 50 di pelelangan Sungai Buntu, Kecamatan Pedes. Pedes. Kan saya juga orang sini. Iya. Amana? Awas. Cumi. Cumi. Cumi, tuh, cumi. Cumi, 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 cumi. Cumi, cumi. Cumi itu 30.000 setengah kilo ya. Iya, nunggu deh. Kalau tadi 30.000 setengah kilo mana? Iya, weh, 35 aja lah. 31. 30. Ikan tang ini. Super. Tang ini super baru. Mantap. Mancing mania. Super. Karena mau kira itu lah mancing mania. Enakan mana sama ikan ini? Oh, sama enakan ini, harganya juga beda. Ini mau diomein dulu ya, biar bisa dimakan sama-sama. Tuh. Diomein. Diomein. Mau diomein dulu. Ini setengah, Om. Setengah. Cara mengomein ikan, kita pakai alat penggaruk. Ini ikan tongkol. Itu udang apa ya, satu? Harganya 30.000. Coba aja di ekstra apa aja. Pedok apa pedok? Jadi. Ah, jadi nih tanya. Emang lain mana? Untuk udang-udang nukus itu. Nggak tahu, sabar ahai. Mana? Yang paling enak kemana? Ya, enak semua. Iya, sabar ahai. Di mana? Kita. Saya tak. Di 90. Sekilo. Itu tuh. Yang di Simbang WKB-nya, ya sekilo paling ya. Nu itu, kalau maka. Datang di kita. Antunya 110. Oh, setengah kilo ya, paling nama. Lumana, eh, lumana. Iya, boleh. Itu mah laut ya? Eh, yang ini laut ya? Tambak semua. Itu? Oh, tambak. Tambak, iya. Yang mana? Mana? Nah ini setengah, mantep. Ini aja. Enggak sekilo enggak? Setengah. Pencang tuh banyak banget. Hei, ikan pari nih. Pari eta. Cucut, pari. Pari apa cucut? Pari. Nah, cucut aja hiu tak. Ayah nanti ya, gurita lain. Mana? Sotong. Sotong. Nah, iya, sotong. Arep iya.
Hiu. Hiu. Kita asup lah ke YouTube, Bang. YouTube. TV mah geus rame. Oh, teman-teman.